kedatangan Zidane dan juga Dena ke rumah sakit untuk melihat keadaan Rama malah membuat keributan yang terjadi. Karena Vanessa di episode kali ini mengatakan kepada Dena di depan semua orang bahwa Dena telah berusaha untuk merebut suaminya. Vanessa benar-benar tidak sadar ya guys, bahwa ternyata Rama itu tidak pernah menduakan cintanya, namun ternyata ialah yang telah menduakan cintanya Rama. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Cepat atau lambat, kebusukan dan juga kebohongan Vanessa ini akan segera terbongkar di hadapan semua orang. Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.